Setelah bibit F1 jadi, langkah selanjutnya adalah membuat biakan induk atau bibit F2. Berikut cara membuat biakan induk. Tuangkan millet ke dalam wadah atau baskom besar. Masukkan air secukupnya. Campurkan semua bahan ke dalam satu wadah. Lalu diamkan selama sehari agar millet berkembang sempurna. Lalu, masukkan bahan tersebut ke dalam botol transparan. Padatkan media hingga mengisi 2/3 tinggi botol. Tutup mulut botol menggunakan kapas. Lalu sterilkan media ke dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 1,1 ATM selama 1 jam. Siapkan bibit F1 yang telah diselimuti miselium putih secara merata dan media F2 yang telah disterilkan. Panaskan alat-alat dari logam dengan cara membakarnya di atas api bunsen selama beberapa saat. Semprotkan alkohol ke bagian bibir tabung reaksi pada media F1, lalu buka kapas penutupnya. Masukkan bibit jamur yang ada di bibit F1 ke dalam media F2. Panaskan kapas penutup di atas api bunsen, lalu tutup kembali media F2 dengan kapas tersebut. Simpan media di dalam inkubator atau ruangan khusus yang telah disterilkan hingga miselium tumbuh secara merata.